aja. Sebelum kamu dapat uang banyak, kamu gak boleh pulang. Astagfirullahaladzim, Les. Kenapa aku dibawa ke sini, Ren? Kamu ngemis ya, Mas? Kamu juga aku ngemis. Apapun yang bisa jadi, kenapa enggak? Sekarang kamu tanda tangan surat ini. Enggak, Res. Kalau nolak, ya kamu tahulah apa yang bisa aku perbuat sama sekarang. Pokoknya kamu bawa ngemis, kamu bilang aja kalau anak ini lagi sakit dan butuh biaya banyak. Istri nggak guna, bisanya cuma tidur kaki.